penyayang. Dia adalah seorang kakak penyayang. Ia selalu memastikan aku tidak lapar atau haus. Kamu pindah duduk sini. Dia bukan orang yang mengumbar perhatiannya. Tapi aku tahu ia sangat peduli padaku. Kau bisa lebih berhati-hati. Maaf. Sepertinya inilah impian para adik. Memiliki kakak yang selalu ada untuknya. Dan ia memang selalu ada untukku. Senang sekali mendengar ceritamu, Sil. Tahu aku tidak suka sayur ini. Habis ini aku tidak mau makan sayur ini lagi. Kau bisa lebih berhati-hati. Maaf. Ini barang kesukaanku. Kau tahu harganya berapa? Mengapa kau selalu terlambat? Kau tidak pernah tepat waktu.
udaranya sedikit dingin. Aku tidak ingin kau masuk angin. Aku kembali lagi nanti ya. Action!